makan siang. Kita makan siangnya di di Ban Bintang. Nama kafenya apa? Curbit. Ntar kita lihat menunya ya. Nih guys, ini khas Aceh. Ini namanya apa? Ini namanya siap bubur, tapi ini versi yang gorengnya. Biasa kan dia pakai berkuah gitu kan. Jadi tuh bahan dasarnya daging sapi, terus dipakein cuka, dan rasanya itu kayak asam-asam pedas gitu. Terus dipakein cabai giling, cabai giling dan cabai kering yang, tau kan cabai kering yang udah di Iya. Ini enak banget nih. Terus ini apa nih? Ini kayak asap makan kecap. Ayam tangkep. Nanti kita makan ayam tangkep ya. Siapa yang nangkep dong? Ini ayamnya ke daun apa aja kak? Daun pandan, apa lagi nih? Daun temerui. Kok bahasa aslinya apa? Temerui. 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 Kita makan. Kita nambah ini. Pakai nasi. Enak banget, ini ayam kampung. Ini guys tempatnya enak banget sih, adem. Nah aku mau lanjut nih guys, aku mau ke S-Hardware di sini buat nyari setrikaan portable. Terima kasih banyak sama Kak Dia. Ini maunya Aceh. Ya, ini maunya mau Aceh, maunya Aceh. Nah, namanya apa? Suzuya Mall. Suzuya Mall. Kenapa jadi yang gak pede? Malam guys, aku lagi di tempat nongkrong dan di sini itu tempatnya bagus banget. Jadi tempat ini tuh di tepi pantai dan juga bukanya sampai malam. Ya paling enggak bukanya sampai jam 8-an malam. Kalau di tempat yang lain rata-rata jam 6 malam aja udah close. Jadi ada satu pintu gerbang gitu kayak enggak boleh ada ya dimasukin lagi sama pengunjung kayak gitu. Kalau misalnya tadi aku nggak telat, kita bisa lihat situasi pantainya di sini.
ya udah, nggak apa-apa dengar suaranya dia dulu. Dan kita dinernya di sini. Selamat makan.